extraordinary abilities. You have been chosen to take part in the world. Assalamualaikum teman-teman Dekaster semua. Welcome back to my channel bersama Hobbies Kita. Nah, bagaimana kabarnya nih kalian semua teman-teman? Semoga sehat terus ya teman-teman. Amin. Jadi buat kalian yang masih bergabung di channel ini, biasa dong bantu support channel ini teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Buat kalian yang sudah support channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan alhamdulillah ya teman-teman, channel Hobbies Kita sudah sampai 1000 subscribe ya teman-teman, berkat teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, video kali ini aku akan ngelus dobrak Hot Wheel di depan ini ya. Ini hot itemnya sangat banyak diincar para kolektor nih teman-teman. Wis keren. Jadi kita bakal ngelus edisi Honda. Di sini ada 5 versi ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ya teman-teman. Ada Honda Civic EF. Yang kedua ada 92 Honda Civic EG. Ini yang banyak para kolektor incer ya. Dan sampai saat ini semua hot item ini itu sudah musnah di gantungan. Nah, ini Honda Civic SI nomor 3. Dan 45-nya itu Honda Civic TPR. Ini warna kuning ya, teman-teman. Warna kuning. Dan satunya 2018 Honda Civic TPR warna putih. Nah, keren. Nah, ini juga hot item juga teman-teman ya. Ini LB Super Silhouette Nissan Silvia S15. Ini banyak nih yang incer juga. Dan yang ini Jeep Cherokee. Nah, ini keren nih. Oke, kita bakal ngelus dan kita review. Di depan kita ini ada sepatu-sepatu yang cakep-cakep ya. Kita bakal ngelus juga nih. Sekaligus kita bakal ganti sepatunya yang ini dengan yang ini. Oke, kita langsung saja kita los edisi Honda Civic ya teman-teman. Renyah ya kalau buka. Keren. Sebelum kita melangkah selanjutnya, kita review singkat dulu ya teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ada tulisan VTEC-nya, di sini handle-nya, handle pintu, ada spion juga. Interiornya warna merah dan setir setir sebelah. Dan di depannya ini detailnya seperti ini ya teman-teman. Ada logo Honda seperti biasa, ininya lampu, ada lampu sein, grillnya seperti ini, dan sampingnya juga sama ya, kanan kiri. Di belakangnya ada tulisan Civic, keren ya, cakep. Dan di atasnya ada roof, sunroofnya ya, di sini ada sunroofnya, wih cakep. Oke, kita langsung saja ganti pakai selongsong ya teman-teman, jadi biar nggak unrivet gini loh. Kita langsung saja kita rusak ininya ya, bannya. Kalau mau lebih simple, kita langsung potong aja nih as sininya ya. Ternyata agak susah ya. Kita rusakin ini dulu ya. Jadi seperti ini ya, kita pakai alatnya seadanya karena tang untuk
ngancurin bautnya ini agak susah ya. Jadi harus persiapan matang-matang. Nah, kalau teman-teman mau ganti bannya ya. Jadi ini karena kita pakai selongsong, ini kita potong lagi ya. Jadi kalau teman-teman ingin buka pasang ininya ya, bannya cukup ini aja nih, dibengkokkan yang selongsong ininya ya, selongsong ininya dibengkokin saja seperti ini, sedikit aja biar bisa dicabut kembali. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung pasang ke sini ya. Nah, yang ini juga kita buat bengkokin sedikit, jangan terlalu bengkok supaya bisa mudah nariknya. Oke, seperti ini teman-teman. Cakep ya, tuh keren. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, hasilnya cukup muter ya. Nah, karena kalau untuk sekedar foto ini nggak jadi masalah lah ya, cakep. Jadi kita kalau misalkan mau ganti ban lagi, bosen, kita bisa tinggal cabut aja di sini ya. Jadi asik. Selanjutnya kita lus seri Honda Civic SA ini, keren nih. Serinya nomor 3 dari 5 ya. Ini tampunya seperti ini, keren ya. Kita coba dobrak aja nih. Wih, maknyus. Jadi detailnya kalau sudah di lus seperti ini teman-teman. Wih, ganteng kali ya. Cakep. Tuh. Apalagi kalau sudah ganti sepatu nih, lebih cakep lagi. Oke, kita langsung saja bahas review singkat ya. Di sini ada tulisan Hot Wheel ya, ada Rai Ryu seperti Ryu, Sparko, Koni. Nah, ini teman-teman. Di sini spion, ada spionnya, setirnya setir kiri teman-teman. Terus setir kiri, interiornya warna hitam. Di depannya seperti ini. Grillnya dengan lampu seperti ini ya. Cupnya warna hitam, list putih. Ada logo Hondanya juga di sini. Ini sama aja seperti yang di sebelah. Di belakangnya ada logo Honda dan tulisan Civic. Di sini tulisan Hot Wheels juga di sini. Knalpot juga nih ya. Knalpotnya agak besar, knalpot racing mungkin. Oke, kita langsung saja ganti sepatu yang keren. Oke teman-teman, akhirnya bisa dilepas juga ya, walaupun sulit. Ya, kita langsung pasangin ya. Seperti biasa, kita bengkokin dulu ya teman-teman. Kita pasangkan di selongsongnya. Bayang enggak sakit kena tangan.
Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Wih, cakep, kelihatan rapi. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Tuh, keren ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ganti ban, jadi persiapin dulu alat-alatnya, jangan seperti ini ya. Ini bagi-bagi pengalaman aja. Oke, teman-teman, kali ini kita akan ada giveaway ya, giveaway 1000 subscribe hobis kita. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah support channel hobis kita. Teman-teman pantau aja Instagram hobis kita atau video channel hobis kita. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.